Nikita Mirjani dan Loli hari ini makin kompak, polisi perkuat saksi hari ini. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan saksi L untuk visum lanjutan di RSC. Hari ini pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menginformasikan tindak lanjut atas laporan Nikita Mirjani terhadap Fadel kemarin, yang kini penyidik akan mendatangkan saksi berinisial L. Polisi akan memperkuat dari keterangan saksi-saksi dalam kasus Nikita Mirjani atas dugaan asusila yang dialami Loli putri Nikita Mirjani. Polisi juga sudah memanggil Fadel yang kedua kalinya untuk bisa hadir di hari Jumat besok. Namun jika Fadel masih mangkir dari pemanggilan polisi, maka polisi akan melakukan tindakan tegas yang terukur seperti penjemputan paksa. Dalam kasus ini status Fadel belum ditingkatkan menjadi penyidikan atau masih dalam pendalaman. Sementara itu Nikita Mirjani dan Loli sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Selain Fadel, Polres Jakarta Selatan panggil pengelola apartemen sebagai saksi. Diharapkan dengan hadirnya pemilik apartemen akan menambah bukti-bukti baru yang kuat yang membuat kasus ini menjadi terang dan bisa diproses secepatnya. Penyidik juga menyampaikan saat ini sudah mengantongi banyak alat-alat bukti terkait kasus ini. Namun begitu polisi tetap masih menunggu hasil visum lanjutan yang lebih lengkap. Dari dokter rumah sakit Yupto Mangunkusumo, bukti yang lain berupa foto dan cat-catan. Sampai saat ini Nikita Mirjani terus mendapatkan dukungan dari sejumlah artis dan juga publik.